Dri. Sahur, Dri. Udah sahur. Eh, santai, santai, santai. Lu pusing, Dri. Yuk, sahur. Lah, lu bangun sahur, Dan? Gua mau nyobain puasa, Dri. Puasa? Yakin lah. Yakin lah. Yuk, sahur. Nah, yang harus disiapin pas mau puasa, kalau gue ini kurma. Iya, yeah, kurma. Kurma ini mengandung 3 zat gula. Glukosa, sukrosa, dan fruktosa. Jadi, kita tetap ada energi itu selama puasa. Lah, terus kan gak ngenyangin? Sabar dulu dong. Nih, pegang. Makannya duduk. Oh iya, maaf. Nih, nasi. Gak perlu terlalu banyak. Dan ini daging ayam. Sebenarnya lebih bagus pakai daging sih. Kenapa bagus? Dia lama dicernanya. Jadi kenyangnya bisa bertahan lebih lama. Nih, pegang. Ini terakhir, air putih. Air putih. Sebetulnya mandi bisa nanti pagi, tapi lebih baik kita seger supaya nggak membelas subuh. Oke. Okay. Oh ya, sikat gigi jangan lupa. Pasta gigi apaan sih? Jadi gini, Dan. Zaman Rasulullah dulu, beliau selalu menggunakan siwak untuk menjaga kebersihan gigi. Nah, kalau zaman sekarang kan susah dong mencari siwak asli. Oh, jadi ini... Iya, ini pasta gigi mengandung siwak. Ya, selain karena tentang siwak tadi, ini manfaatnya banyak, Dan. Jadi pakai nggak? Pakai. Thank you ya. Oke. Okay. Gara-gara lu juga. Ya, ini semua tuh karena Allah. Masya Allah. Terakhir, supaya sempurna persiapan puasa kita, sholat subuh di masjid. Gimana rasanya, Dan? Masih kuat lah, kan masih subuh. Bukan itu. Gimana rasanya berubah jadi lebih baik? Gue harus minta maaf sama bokap nyokap, Henry. Iya. Lo harus pulang, Dan. Harus pulang. Tapi ini bukan lu ngusir gue kan karena gue ngerepotin lu. Itu juga sih. Ini gue ngerepotin. Iya. Saat dulu Garut. Ya, aku beneran gak apa-apa gitu. Gak apa-apa, Kak. Tapi yang lain liatnya kayak pada risih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya di tengah-tengah kita sudah ada wajah baru. Tapi kelihatannya wajahnya menyimpan banyak pertanyaan. Siapa namanya cantik? Riri Ustazah. Riri. Riri, ada yang ingin ditanyakan?
Sementara ini gak ada ustazah. Saya mau lihat kajiannya dulu aja. Baik. Mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyakan? Iya, Afaf? Ustazah, apa hukumnya perempuan yang datang ke kajian tapi menggunakan pakaian yang mencolok dan wangi-wangian yang berlebih? Dan juga auratnya terbuka kemana-mana. Afaf! Pertama, duduk di majelis ilmu itu mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita membantu teman kita untuk bisa ikut duduk bersama di sini. Kalaupun masih ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Riri, kalau memang itu maksudnya Afaf, maka bukan cibiran dan nyinyiran yang seharusnya keluar dari lisan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, "Ya Rasul, apakah amalan yang paling utama itu?" Lalu Rasul menjawab, "Engkau masukkan rasa bahagia ke dalam hati saudaramu, engkau lepaskan dia dari segala kesulitannya, dan kau hibur hatinya." Eh iya, aku mau minta maaf karena tadi udah nyindir kamu. Iya, gak apa-apa. Riri juga minta maaf ya, udah bikin suasana kajiannya gak nyaman. Enggak kok, malah senang. Sa, kakak minta maaf ya. Iya kak, gak apa-apa. Maafin Sasha juga ya, tadi teriak, bahkan mau bentak kakak. Gak apa-apa kok. Sa, Ri, aku duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kayaknya keputusan aku udah bulat deh. Aku mau putus sama Dani. Kenapa kak? Nggak tahu juga sih, aku ngerasa kayak kurang tepat gitu. Kakak udah nggak sayang sama Bang Dani? Enggak. Justru karena sayang, kakak mau berusaha jadi wanita yang lebih baik lagi. Tanpa harus pacaran dulu. Yakin, Kak? Justru karena sayang, bukannya kita harus saling jaga dari hubungan yang mendekatkan ke Gina, kan? Bisa kok, aku baru selesai sama Sasha. Ya, makasih. Waalaikumsalam. Kak siapa? Kak Dani. Biasa ngajak jalan. Yaudah yuk. Ayo.